Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri seperti biasanya, kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur di hadapanmu sebab Tuhan telah mengadakan hari ini bagi kami. Terima kasih atas penjagaan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau yang merancangkan segala yang baik dalam hidup kami, termasuk di hari ini kami akan jalani bersama Tuhan. Dan kami cakap menanggung segala perkara, sebab Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hambamu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di Mazmur 24. Pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ayat 7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 10, siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian di Mazmur 24 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 3 dikatakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pemazmur menegaskan bahwa tidak semua orang dapat naik ke gunung Tuhan. Kata gunung mempunyai pengertian kemuliaan Tuhan dan tempat kediaman Tuhan. Hanya orang-orang pilihan yang dapat naik ke gunung Tuhan, sebab Tuhan adalah kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun layak untuk menghampiri tahtanya. Nah, Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya di 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu saudara juga bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 15 dan 16. Ya. Nah, seseorang
tidak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan hidup dan tanpa kesucian hati. Sudah setuju? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah di ayat 4 ini dijelaskan ya, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jelas sekali bahwa tidak sembarang orang dilayakkan untuk menghampiri hadirat Tuhan. Amin. Ya. Mengapa? Ya, karena dikatakan tadi bahwa Tuhan itu kudus. Ya. Dan seperti dikatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan izinkan naik ke gunung Tuhan adalah yang pertama, orang yang bersih tangannya. Bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan ini berbicara sebuah tindakan. Jadi orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya kira tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Betul, sudah setuju dengan saya, tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Tetapi di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Dan karena itu kita diminta untuk bertobat. Amin. Bertobat. Dan Tuhan pasti berkenan menerima pertobatan seseorang. Amin. Jadi yang pertama, orang yang diizinkan Tuhan naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya. Yang kedua, orang yang memiliki hati yang murni. Katakan hati yang murni. Ini berbicara tentang motivasi hati atau kekudusan batin seseorang. Hanya orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Demikian yang Tuhan Yesus sampaikan saat berada di bukit ya, yang terkenal dengan khotbah di bukit itu, Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hati yang murni adalah, ini artinya tulus. Tidak ada maksud-maksud terselubung, transparan, apa adanya, tidak ada kepalsuan, bersih, jernih, dan tidak ada hal-hal jahat yang tersimpan di dalam hatinya. Jadi orang yang memiliki hati yang murni, sekali lagi adalah orang yang tulus. Tidak ada maksud-maksud terselubung. Sangat transparan. Apa adanya. Tidak ada kepalsuan. Bersih. Ya, bersih hatinya, bersih pikirannya, ya kan? Jernih dan tidak ada hal-hal jahat yang tersimpan di dalam hati. Karena itu, kita harus menjaga hati kita, Bapak Ibu. Amin. Sebab dari hati
akan terpancar kehidupan. Di Amsal pasalnya yang keempat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati kita dapat menentukan arah hidup kita. Betul? Karena dari hati timbul segala yang jahat. Bila hati kita ini bersih, maka ucapan yang keluar dari mulut kita pun pasti bersih. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu tertulis di dalam Matius pasal 12 pada ayat 34 bagian B. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita dalam hidup ini kita mengisi perbendaharaan hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dan sahabat Galilea ini tampil ya menjumpai Bapak Ibu pada setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dengan saudara mengikuti, menyimak ya, maka saudara sedang mengisi hatimu, mengisi perbendaharaan hatimu, mengisi kehidupanmu dengan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita hari-hari ini semakin mengejar perkenanan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita layak datang ke gunungnya Tuhan. Amin. Karena gunungnya itu adalah gunung yang kudus. Amin. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita supaya hari-hari ini kita memiliki apa namanya hati yang bersih dan juga tangan yang bersih, sehingga kita diperkenankan oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau adakan bagi kami. Sebelum kami melakukan kegiatan, kami sudah mendengar, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kami, mengurapi dan melindungi kami dalam seluruh perjalanan hidup kami di hari ini. Dan inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti